Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya, Angelica Luciana. Saya berharap semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, hari ini kita dalam pekan biasa yang ke-8. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita, Romo Paulus Anggara SDB, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Paulus. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa, terima kasih ya Romo, selalu berkenan hadir untuk memberikan rahmat dari Tuhan. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulai dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Paulus. Baik, marilah para pemirsa, kita mulai dengan ucapan syukur dalam doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kembali kepada-Mu, khususnya pada kesempatan ini. Kami bisa berkumpul, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu untuk mendengarkan, untuk melihat, menyaksikan, dan juga terlebih untuk merenungkan sabda-sabda-Mu. Bukalah hati kami sehingga sabda-Mu bisa bertumbuh di dalam hati kami, berbuah, dan akhirnya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami melalui kegiatan, melalui karya, dan melalui perbuatan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mataku tertuju kepada kasih-Mu. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Kejadian dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu pagi, di saat fajar menyingsing, dua malaikat Tuhan mendesak Lot agar segera berangkat. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan sampai mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika Lot berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kemudian berkatalah salah seorang dari mereka, "Larilah, selamatkanlah dirimu. Janganlah menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati binasa." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguh hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, aku pasti tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Lihatlah di sana, ada kota yang cukup dekat. Kota itu kecil. Izinkanlah aku lari ke sana. Bukankah itu kota kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, permintaanmu ini pun kukabulkan. Kota yang kau sebut itu takkan kujungkir balikkan. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Joar.
matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Api itu berasal dari Tuhan. Tuhan menunggang balikan kota-kota itu dan seluruh lembah Yordan serta semua penduduk kota dan tumbuh-tumbuhan di ladang. Tetapi istri Lot yang berjalan di belakang suaminya menoleh ke belakang, lalu berubahlah ia menjadi tiang garam. Pagi-pagi Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Ia memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas seperti asap dari dapur peleburan. Pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, Allah ingat akan Abraham sehingga ia menyelamatkan Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih-Mu. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setia-Mu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setia-Mu. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau memotong hidupku bersama-sama penumpahan darah yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan tangan kanannya menerima suapan. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setia-Mu. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setia-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Roma Paulus dari bacaan Kitab Kejadian tentang penyelamatan Lot dan keluarganya, ya Romo ya. Ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat pada hari ini? Baik, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca bacaan yang pertama dari Kejadian, kita bisa melihat, kita bisa menemukan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Penuh betapa kasih. Tuhan itu penuh dengan kasih. Dan hal ini diungkapkan dengan bagaimana Tuhan mengutus malaikat-Nya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dan ingat, karena Allah berbelas kasih, maka Dia memberitahukan. Maka Dia ingin menyelamatkan Lot. Tetapi pada saat Dia ingin menyelamatkan, Tuhan juga mempunyai seperti kewajiban, memberikan kewajiban kepada mereka. Yang pertama adalah, bangunlah, larilah, dan
penting, jangan menoleh ke belakang. Nah, itu kan sebagai ungkapan yang sangat bagus. Artinya Tuhan memberikan kepada mereka, mereka kan 4 orang, Lot, istrinya, dan anaknya. Kedua anaknya. Ya. Mendapat suatu keistimewaan yang luar biasa, mau diselamatkan karena Tuhan mencintai mereka. Dan apa yang terjadi? Dan itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita sudah nyaman terhadap suatu hal, pada saat kita sudah memiliki banyak hal, akhirnya untuk taat saja susah. Betul. Allah menjanjikan keselamatan. Keselamatan ada di depan, jelas. Tetapi kita bisa melihat dari awal, Lot yang berlama-lama. Seperti itu kan ungkapan-ungkapan bagaimana seringkali kita menanggapi ajakan Tuhan, keselamatan Tuhan itu enggak serta-merta. Dan yang paling tragis di sini adalah bagaimana kita melihat istri Lot menoleh. Mungkin ungkapan menoleh bukan hanya sekedar, wah dia teringat masa lalu atau bagaimanapun. Tapi lebih dari itu. Saya melihat di sini menoleh artinya adalah bahwa istri Lot itu berpaling, tidak taat. Pertama, tidak taat kepada Tuhan. Dan kemudian juga dia tidak taat kepada perintah dari suaminya sendiri. Ketidaktaatan, keberpalingan. Itulah yang menjadi malapetaka akhirnya bagi dia. Iya. Karena kemudian dia berubah menjadi tiang garam. Tanda sebuah kesialan mungkin bagi kita sebagai umat Kristiani. Pada saat Tuhan menyiapkan keselamatan dan Tuhan mengendaki ketaatan dari kita. Karena memang seringkali keselamatan itu harus atau menuntut kita untuk meninggalkan yang lalu. Melihat ke depan. Makanya yang pertama, jangan berpaling. Kemudian juga Tuhan mengendaki yang kedua adalah jangan berhenti. Jangan berhenti artinya jangan berhenti untuk selalu berpegang pada perintah Tuhan, pada kehendak Tuhan. Itulah yang membuat kuat. Karena kalau kita berhenti, yang terjadi adalah kita musnah. Nah, kalau berhenti di mana-mana, kalau berhenti tengok kanan, tengok kiri, yang kanan kiri kelihatan yang bagus-bagus. Akhirnya kita berhenti dan belok. Nah, itulah makanya sebagai orang beriman kan penting. Nah, yang penting itu Romo, yang kadang kan saya sebagai manusia juga menganggap yang penting ini bukan Tuhan, tapi banyak hal yang penting, misalnya materi penting, pekerjaan penting, keluarga penting, pasangan penting. Yang penting itu sebenarnya apa, Romo? Nah, inilah. Berbicara tentang, seperti tadi saya katakan, tentang yang penting, itu kalau misalnya ada orang berkata kepada saya atau bertanya kepada saya, Romo, apakah uang itu penting? Saya jawabnya, uang itu amat sangat penting sekali. Bayangkan. Nah, udah amat itu sangat penting sekali. Pakai sekali lagi. Tetapi meskipun semuanya yang lain termasuk uang atau yang lain itu, yang lainnya itu amat sangat penting sekali, tetapi mereka bukan yang terpenting. Nah, itu. Karena apa? Karena ada satu ungkapan dalam bahasa Jawa, falsafah bahasa Jawa, tapi bagus, ingin saya ungkapkan juga kepada Anda. Apa itu? Dalam Mama? Falsafah bahasa Jawa itu ada ungkapan begini, urip kui gogo gogo. Artinya? Artinya hidup ini gogo gogo. Go yang pertama adalah sego, nasi, kebutuhan jasmaniah. Dan go yang kedua adalah suargo, surga. Falsafah Jawa ini mau mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita pentingnya keseimbangan pada saat kita mencari nasi, sesuatu yang jasmania, sego, dengan swargo. Keseimbangan. Karena kalau kita jalan, kalau kita jalannya nyari sego saja miring ke kiri, maka kalau di kiri itu jurang, kita kecebur jurang. Atau kalau kita nyopir arahnya ke kiri, nabrak ke kiri. Jadi meskipun semua yang lain itu penting, amat sangat penting sekali, tapi jangan lupa bahwa juga ada suargo, surga. Keseimbangan itulah yang penting dalam artian bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita yang terbaik. Tetapi juga untuk mendapatkan yang terbaik, Tuhan memberikan kepada kita kebebasan. Kita bebas mau memilih, mau mengambil, mau menjadikan prioritas atau tidak, itu kebebasan kita berbicara. Dan Tuhan dalam cintanya yang luar biasa tidak akan berkurang meskipun kita tidak taat. Betul. Tidak akan berkurang meskipun kita mengkhianati dia. Karena apa? Karena pada akhirnya
doa, relasi kita dengan Tuhan, atau apapun juga semata-mata untuk saya. Jangan sampai saya lupa. Karena kalau kita mikirnya sesuatu yang jasmani saja, kita nggak nyambung kalau bicara tentang suargo, surga, hal yang rohani. Dan untuk bisa menyeimbangkan itu, nah perlunya tadi berpaling, tertuju, berfokus juga kepada Tuhan. Kasih setianya Tuhan. Tuhan. Nyari duit baik, bekerja harus. Tetapi mengingat dalam karya kita, dalam pekerjaan kita, kehadiran Tuhan, penyelenggaraan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan yang terpenting adalah perintah Tuhan itu penting. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah kita bekerja, kita akan menghalalkan semua cara. Betul. Tapi kalau kita mengingat Tuhan, kita tahu, oh ada batasnya, ada larangannya, ada sesuatu yang tidak boleh saya perbuat karena ini melanggar hak asasi, melanggar cinta kasih. Dan dengan demikian kan kita selalu teringat, selalu diingatkan. Itulah namanya kekudusan setiap hari. Seperti kata Paus Yohanes Paulus II, sudah saatnya kita membawa mentalitas gereja ke pasar. Artinya pada saat kita bekerja, berkarya, iman kita juga memegang peranan penting. Karena yang terjadi sekarang adalah membawa mentalitas pasar ke gereja. Ke gereja pun yang dihitung adalah untung rugi. Nah itu yang tidak boleh. Itu dia yang seringkali membuat banyak orang frustasi. Karena apa? Karena saya sudah ke gereja, saya sudah rajin berdoa. Kok hidup saya masih bermasalah? Kok usaha saya masih gagal? Untung rugi. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada saat seperti itu, maka kita berbicara tentang cinta kasih Allah, perlindungan Allah, pemeliharaan Allah. Jauh sekali kita bisa memahaminya, apalagi mengimaninya dan kemudian mengikutinya. Itu Romo, kalau saya lihat ya dari yang Romo jelaskan itu, berarti iman kita itu tumbuh dan berkembang itu pada saat dilihat kita punya relasi dengan Tuhan seberapa baiknya. Terus pada saat kita bagaimana menghadapi setiap masalah itu ya Romo. Ya. Betul. Romo, saya mau tanya juga nih, di dalam kitab Kejadian ini, Tuhan tuh sungguh luar biasa baik ya Romo. Memerintahkan keluarga Lot pergi ke gunung, tapi keluarganya bernegosiasi untuk ke kota kecil aja. Dan Tuhan memberikan. Kita pun seringkali begitu ya Romo. Tuhan, saya mau ini gitu. Padahal Tuhan perintahkan ke sana yang mungkin sebetulnya jauh lebih baik, jauh lebih menyelamatkan. Tapi kita sudah ke sana. Sudah ke sana pun kita seringkali seperti istrinya Lot, masih tidak taat, nengok lagi ke belakang. Gimana tuh Romo? Ya itulah sifat manusiawi. Dan Tuhan juga dalam sejarah penyelamatan terjadi begitu banyak peristiwa-peristiwa seperti ketidaktaatan, ngeyel. Mm-hmm. Menjadi ciri khas kalau kita melihat begitu banyak, bahkan para nabi pun banyak yang mengeyel. Artinya masih menego, selalu nego. Dan itulah kasih Tuhan itu. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana Abraham pun menego. Bahkan sampai orang yang mau dimusnahkan, seandainya ada satu yang benar, ya kan? Mm-hmm. Apakah? Nah, itu kan. Dan Tuhan itu, cinta Tuhan itu melebihi hanya hal-hal seperti itu, hitungan manusia. Tetapi selalu diingatkan kembali, cinta Tuhan tidak terbatas. Tetapi ada saatnya ketaatan itu harus diikuti benar-benar. Karena kalau tidak, kita bisa melihat bagaimana ketidaktaatan itu membuahkan hasil yang sangat-sangat menyedihkan bagi kita. Menghasilkan sebuah patung atau sebuah tugu dari garam. Dan itu terjadi pada istri Lot. Dan jangan sampai kita mengalami itu dan menyesal di kemudian ya Romo. Betul ya. Sekali. Semoga pada hari ini pun kita lebih berbijaksana ya Romo. Betul. Mengikuti dan mentaati perintah Tuhan. Menunjukkan segala sesuatunya yang kita lakukan pada kasih setia Tuhan. Amin. Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan rehat sejenak dulu ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Paulus. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.
Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Paulus Anggara SDB dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882-9019-0900 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Paulus, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Baik, kalau saya dari bacaan Injil pada hari ini, ada hikmat apa, Romo? Baik, sebetulnya dalam Injil juga, kalau kita telusuri, masih ada benang merahnya dengan bacaan yang pertama. Masih berkesinambungan, berkesinambungan. Ya, Romo? Kalau kita lihat bagaimana murid-murid Yesus bersama dengan Yesus, mereka ada dalam satu kapal. Tetapi, coba perhatikan di situ. Tuhan Yesus tidur. Iya. Dan kemudian kita mengetahui bahwa di laut tidak ada laut yang tanpa gelombang. Artinya itu juga merupakan ungkapan dalam kehidupan kita bahwa tidak ada kehidupan tanpa badai. Badai ya, tanpa masalah, iya, tanpa kesulitan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana murid-murid itu dekat dengan Yesus. Satu dekat. Artinya mereka satu perahu dekat sekali, tetapi ternyata mereka tidak mengenal, masih belum bisa mengenal siapa Yesus sepenuhnya. Masih belum percaya sepenuhnya. Bisa jadi itu juga. Karena kalau kita pikir, kalau ya kita renungkan begini, kenapa Yesus tidur? Bisa jadi bukan karena hal yang lain, tapi karena mereka sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, dan kemudian Yesus disendirikan. Tidur, itu sebagai ungkapan juga kalau dalam kehidupan kita, kita beriman, tapi iman kita tidur. Artinya bahwa kita terlalu sibuk untuk hal-hal yang lain, sibuk untuk hal-hal yang menjadi prioritas saya, sibuk dengan hal-hal yang menjadi keinginan saya, sehingga iman saya tidur. Dan pada saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan hidup, yang terjadi adalah panik, seperti mereka takut. Panik, takut, bukan meminta kepada Tuhan karena percaya, tetapi meminta kepada Tuhan karena marah. Perhatikan, Tuhan tolonglah kita binasa. Bayangkan, ada ungkapan yang di situ dalam artian bahwa sebetulnya mereka dari ungkapan itu pada saat mereka tidak mengalami hal-hal yang mengancam atau apapun juga, mereka tidak memanggil Yesus. Tetapi pada saat ada ancaman, mereka ketakutan. Baru panggil Yesus. Dan mereka memanggil Yesus. Dan yang terpenting adalah kata takut. Makanya Tuhan Yesus pun di sini mengungkapkan sekali lagi, mengapa kalian takut? Hai orang yang kurang percaya, itulah karena Yesus dianggap sebagai manusia biasa. Hmm. Jadi sama seperti kita. Pasti dia juga takut, pasti dia juga begini. Padahal kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang bisa melindungi dan menyelamatkan kita. Padahal itu seringkali pentingnya iman. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu besar, maka kita akan lebih tenang. Yang seringkali terjadi, kita itu percaya bahwa kesulitan, masalah kita itu besar dan Yesus kecil. Ya sudah, kita takut. Karena Yesusnya dikecilkan, iman kita dikecilkan dari masalah itu. Kenapa? Karena masalah kita, kesulitan kita jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan, daripada kuasa iman kita. Dan kalau kita udah masuk ke dalam hal itu, apa yang terjadi? Ya, putus asa. Banyak orang yang putus asa. Karena apa? Karena iman mereka sendiri terlalu kecil. Dan mereka menganggap kesulitan itu lebih besar, melebihi segala-galanya, seperti mungkin monster yang wah, paling menakutkan. Sehingga itu tadi, iman diuji pada saat seperti ini. Seringkali iman kita diuji, atau iman sebesar apakah iman kita, kita temukan pada saat kita mengalami masalah, kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, kita mengalami begitu banyak cobaan kita, lari kemanakah kita? Itulah yang penting. Karena seringkali, dan kita sedih menyaksikan begitu banyak orang Katolik sekalipun dalam kesulitan mereka, dalam banyak rintangan atau tantangan atau apapun yang mereka hadapi, mereka gak lari kepada Tuhan,
tapi mereka lari kepada dukun, huamia, atau kemana kek, yang akhirnya mereka menganggap itulah yang bisa memberi solusi seperti yang mereka mau. Karena kalau kita lari kepada Tuhan, seringkali kita harus mengikuti solusi seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah bedanya. Kita mengikuti kehendak Tuhan, sementara kalau kita pergi tempat-tempat itu, mereka mengikuti kehendak saya. Nah, akhirnya kan jalan pintas itu yang seringkali dilakukan, dan seringkali kita jatuh dalam kondisi itu. Karena apa? Karena dalam kondisi seperti itu, kita itu sebagai umat beriman, ditempatkan di mana Tuhan itu. Itu penting. Ada ilustrasi yang seringkali dipakai atau dibuat untuk mengungkapkan ini. Kalau kita itu mempunyai mobil, posisi Tuhan itu apa dalam mobil itu? Sebagai supirnya. Sebagai supir yang membawa kemana-mana atau sebagai ban serep? Sebagai supirnya harusnya. Harusnya sebagai ban supirnya, tapi seringkali orang menaruh kepada ban serep. Artinya pada saat dia sehat, pada saat dia kaya, pada saat dia nggak butuh apa-apa, Tuhan diingat juga nggak? Nah ini nih, yang kerap kali terjadi ya Roma. Diingat juga nggak pada saat ban serep kan dipakai pada saat bannya meletus. Baru, oh ya saya punya ban A dipakai. Sementara yang terjadi, kalau kita mempunyai iman yang teguh, Tuhan itu sebagai setir. Yang selalu setiap hari kita pegang, mengarahkan kemana, itulah diingat. Orang kalau punya mobil mau menyetir, pasti dipegang pertama adalah setirnya. Itu. Dan itulah yang hendaknya juga menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Menjadi percaya itu bukan hal sekejap. Menjadi percaya itu proses. Butuh proses. Proses setiap hari. Dan proses itu harus selalu dihidupi dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, sekali lagi saya mengatakan pentingnya relasi dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan itu harus diwujudkan dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan tidak ada hal yang lebih baik selain kita ungkapkan lewat berdoa. Supaya kita mengenal Tuhan. Karena apa? Karena ada relasi. Dan relasi itu penting. Seperti tadi dari awal tentang ketaatan, kita tidak akan mungkin taat kepada orang kalau kita tidak mengenal. Kalau kita tidak tahu. Dan itulah pentingnya setiap hari. Karena apa? Karena untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan saya, itu bukan hal yang gampang. Bukan hal yang gampang, perlu proses. Betul. Karena seringkali dalam hal yang sulit pun, Tuhan mempunyai rencana yang baik. Dan itu perlu dilandaskan pada iman. Dan iman itulah yang akhirnya akan membawa kita kepada keselamatan. Itulah. Betul. Romo, iman itu yang membawa kita kepada keselamatan dari segala hal ya Romo. Betul. Ya. Dan yang menarik adalah di sini dari bacaan Injil, bagaimana Tuhan sudah bersama-sama dengan murid-muridnya, tapi masih ada rasa khawatir dan takut. Demikian ya. Juga dengan saya dan juga sahabat juga mungkin. Betul. Ya Romo ya. Makanya seperti yang Romo bilang, kita harus selalu membangun relasi pada Tuhan supaya kita lebih menyadari bahwa Tuhan yang selalu berkarya dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Betul. Tapi ini proses yang tidak mudah tentunya ya Romo ya. Ya, sebagai manusia biasa tentu kita juga menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita. Tetapi hal itu bukan kita jadikan sebagai pembenaran. Dan seringkali orang tidak berubah karena pembenaran. Saya kan manusia yang lemah, saya kan ini. Akhirnya daripada saya memperbarui diri, saya membenarkan. Nah, dan itulah yang seringkali jatuh. Salah. Iya. Oh iya betul, saya manusia lemah, Tuhan juga tahu. Tapi saya melakukan ini salah. Dan apa yang saya lakukan? Saya memperbaiki. Mungkin saya jatuh lagi. Iya, saya tahu ini salah. Saya memperbaiki lagi. Dan itu kan proses. Dan dalam berproses itulah yang seringkali pada akhirnya kita bertemu dan menemukan. Oh iya, karena kita berproses. Seringkali kan orang yang mengalami proses, dia bisa menemukan. Oh iya, benar Tuhan itu loh sebetulnya enggak jauh dari saya. Kan dalam proses saya itu, saya mengalami. Tuhan itu selalu menolong. Dan itulah yang penting dalam kehidupan kita, berproses. Kehidupan iman itu kan proses setiap hari. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, dan setiap hari. Dan itulah yang dalam tradisi Kristiani disebut kekudusan setiap hari. Berproses setiap hari menjadi lebih baik. Satu langkah menjadi lebih baik. Mungkin kita mundur dua langkah, tapi kemudian maju tiga langkah. Itu kan, terus. Dan dengan demikian kita pun bisa melihat. Kita bisa menemukan bahwa iman sayalah yang pada akhirnya akan menyelamatkan saya. Karena apa? Karena beriman itu suatu relasi, suatu hubungan personal, suatu
kepercayaan yang dibangun, yang ditumbuhkan hari demi hari. Karena dekat saja, bersama saja, ke gereja saja, berdoa saja tidak cukup. Betul. Ini para rasul jelas, hidung ke hidung, muka ke muka, aja masih tidak percaya. Apalagi kita yang jauh ibaratnya kan, mempunyai jarak yang wah begitu. Oleh karena itu perlunya, seringkali juga kita ke gereja itu mau apa, itu kan penting. Karena kalau kita ke gereja seringkali karena kewajiban, karena saya harus, nanti Tuhan marah, nah itu tidak akan buah benih. Tetapi kalau saya ke gereja karena saya ingin bertemu dengan orang yang saya cintai, berterima kasih dengan orang yang selalu membantu saya, yang membuat hidup saya berarti, ada sesuatu, kerinduan. Nah, penting ini. Kalau kita ke gereja itu karena ada rasa rindu, nah itu beda. Rindu itu muncul dengan seseorang yang saya cintai. Saya rindu. Kalau rindu ada, jangankan cuma keluarga, satu kampung, benteng saya pun saya loncat. Nah itu kan, betul. Nah, kalau nggak ada rindu, nggak ada itu, dialang-alang anak kecil, iya benar ya, baik, akhirnya saya pulang. Kan seperti itu. Dan itu berarti kita tidak punya rasa cinta kepada Tuhan ya. Rindu kan akibat dari sebuah cinta. Cinta. Nah, dan cinta itulah yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Karena apa? Karena kecintaan kita dengan Tuhan akan diwujudkan juga dalam kecintaan kita dengan sesama. Iya, dan itu kan yang nggak gampang. Benar. Karena apa? Karena kesulitan hidup, masalah-masalah hidup seringkali disebabkan oleh sesama. Nah, itulah yang kemudian. Tapi disitulah iman tumbuh ya, betul. Romo ya. Bertumbuh setiap hari kan seperti itu. Benar. Romo, dari dua bacaan pada hari ini ya, kita melihat begitu besarnya kuasanya Tuhan. Betul. Tapi kadangkala tidak pernah kita akui sebagai orang yang dekat bersama Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti yang tadi Romo ungkapkan juga, kadang kita merasa bahwa masalah malah lebih besar daripada Tuhan. Seharusnya kita harus percaya bahwa masalah apapun, Tuhan pasti bersama kita, kita bisa melewati. Ya. Terus bagaimana kita bisa mempunyai iman yang kita tumbuh, pupuk dari proses hari ke hari ini untuk bisa menjadi buah perbuatan kebaikan dari iman kita, Romo? Ya tentu kalau kita berbicara tentang iman, seperti tadi saya mengatakan, iman itu kan berbicara tentang relasi. Iya. Dan relasi itu harus diwujudkan hari demi hari. Artinya adalah bahwa dalam relasi kita, dalam doa kita, apakah saya pertama dan terutama melihat berkat, pertama berkat yang saya terima. Mungkin tidak banyak. Kalau saya mungkin mengeluh itu saya bisa menulis litani yang 2 hari 2 malam tidak selesai. Dan kalau saya menyebutkan yang baik mungkin tidak banyak. Tapi kalau kita memulai dari hal yang baik. Karena Tuhan itu memberikan kepada kita pasti banyak hal yang banyak baik. Banyak kebaikan. Hanya apakah kita melihat atau tidak. Nah itu kan permasalahannya. Sudut itu. Pandang kita ya, yang itu dia. Harus kita rubah. Betul. Dan itulah yang kemudian membawa kepada kita kehidupan. Karena iman kan bukan semata-mata saya saja. Iman kan menyangkut relasi. Dan relasi saya kan yang paling bisa dirasakan adalah relasi saya dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, yang bersentuhan dengan saya. Apakah dengan beriman saya bisa menjadi berkat untuk orang lain? Karena kalau itu menjadi suatu berkat, maka masalah yang apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita akan menghadapi tidak sendiri. Karena seringkali orang patah semangat, putus asa karena dia merasa sendiri. Itu dia. Tuhan ada tapi gak dianggap. Tuhan ada tapi gak dianggap ada. Karena dia merasa sendiri. Dan akhirnya dia mencari jalan pintasnya sendiri. Padahal kita tahu bahwa Tuhan kalau kita seperti kata teriakan para rasul itu, Tuhan tolong saya, tolong kami tenggelam. Dan Tuhan meskipun mengingatkan, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Tapi yang terakhir apa yang terjadi? Menenangkan juga. Itu, menenangkan apa yang mereka minta, memberikan apa yang mereka minta, menenangkan lautan atau ombak atau gelora atau amarah atau kesulitan yang apa yang kita hadapi. Dan tentu di sini juga kita melihat cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Seperti cinta Tuhan kepada keluarga Lot, cinta Tuhan kepada para rasulnya, dan itu akan juga nyampe pada cinta kita. Tuhan kepada kita, Anda masing-masing. Iya. Tidak ada bedanya. Betul. Cuman permasalahannya adalah maukah kita juga mencintai Tuhan ya? Ya, itu juga. Karena apa? Karena kalau tidak yang terjadi adalah cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan.
Wah, itu bahaya sekali. Karena apa? Tuhan mencintai, kita nggak jawab. Akhirnya, sesuatu pun, ibaratnya saya seringkali mengungkapkan, kalau Tuhan itu mau menolong saya, tapi Tuhan hanya tangannya selalu seperti ini, kita kan perlu tangan mereaksi, supaya kalau kita, nah itu kan perlu. Yeah. Ada tanggapan, ada jawaban. Dan itulah yang dipentingkan dari diri kita. Iman itu adalah tanggapan terhadap uluran tangan Tuhan itu. Karena kalau tidak, ya Tuhan akan terus mencari, tapi tangan kita disembunyikan. Disembunyikan sama. Karena apa? Karena tidak seperti yang saya mau. Nah, itu seringkali kan saya mau memaksakan kehendak saya kepada Tuhan. Padahal yang terjadi, yang seharusnya kita lakukan adalah kita melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan. Itulah. Betul. Dan yang harus digarisbawahi dan kita ingat selalu adalah Tuhan tidak pernah tidur. Betul. Apapun yang terjadi, dia pasti ada buat kita ya, Romo ya. Romo, sebelum kita mengakhiri acara ini, Romo bisa menyapa sahabat yang terkasih, opa oma yang pada hari ini juga sedang mendengarkan siaran kita di dalam keterbatasan mereka. Mereka pun mau menjadi saluran kepanjangan kasihnya Tuhan. Baik, oma dan opa. Saya senang sekali bisa menyapa Anda. Semoga apa yang kami sharingkan tadi bisa menjadi berkat bagi oma dan opa, dan tentu bisa menjadi penyaluran kasih, kebahagiaan bagi oma dan opa. Seperti yang dialami keluarga Lot, yang dialami oleh para rasul, dan juga yang akan kita alami pada saat kita mau membuka hati kita, pada saat kita mau mewujudkan iman kita dalam suatu teriakan, dalam suatu permohonan yang tulus, percayalah, Tuhan akan selalu menolong Anda dan saya. Tuhan tidak pernah bosan, tidak pernah berputus asa seperti yang lain. Karena apa? Karena Tuhan selalu mencintai kita. Dalam keterbatasan kita, Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Karena masing-masing kita mempunyai talenta, mempunyai kelebihan. Di balik talenta, kelebihan dan kekurangan kita, Tuhan selalu mempunyai misi agar kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Romo dapat mensimpulkan dua bacaan pada hari ini supaya kita jadikan pedoman dalam kehidupan beriman kita. Baik. Kalau kita mengambil inti dari dua bacaan ini adalah bahwa Tuhan tidak pernah jemu-jemunya dan tidak akan pernah tidak menyelamatkan kita. Tuhan selalu peduli kepada kita. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kita adalah apakah hati kita juga mempunyai tempat untuk Tuhan? Apakah kita juga selalu mengarahkan kehidupan kita yang baik seperti kehendak Tuhan? Karena hal yang terpenting adalah percaya. Yang kedua adalah ketaatan. Percayaan kita diungkapkan dalam ketaatan kita kepada kehendak-Nya, kepada perintah-perintah-Nya. Disitulah yang akan menjadi landasan, menjadi dasar bagi kita sebagai umat Kristiani, bahwa cinta Tuhan itu luar biasa. Tetapi cinta yang luar biasa itu perlu dasar. Kalau kita, seperti kata Tuhan Yesus sendiri, seandainya kita punya iman sebesar biji sawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Dan pentingnya iman itu. Iman dilandaskan pada percaya, dan kepercayaan diungkapkan dalam kesetiaan atau ketaatan kita. Kurang lebih seperti itu. Amin. Semoga pada hari ini kita setelah mendengarkan homili dari Romo Paulus, cinta kita kepada Tuhan semakin bertumbuh dan iman kita selalu tertuju pada kasih setia Tuhan ya Romo. Amin. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Paulus Anggara SDB mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutupnya dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Paulus. Tuhan yang Maha Baik, sekali lagi dan kembali kami ucapkan syukur untuk berkat-Mu melalui sabda-sabda-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang percaya. Dan dalam kepercayaan ini kami ungkapkan dalam kesetiaan kami untuk selalu mengikuti kehendak-Mu, mengikuti perintah-Mu. Sehingga kepercayaan dan kesetiaan kami ini menjadi berkat bagi diri kami, tetapi juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang-orang yang selalu berjumpa dengan kami. Sehingga dalam karya-karya kami, dalam perbuatan-perbuatan kami, kegiatan-kegiatan kami,
kami bisa memuliakan namamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Dan semoga kita selalu dikurniai berkat yang melimpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Thank you.
Counselor, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more than seeing their sadness? Then the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life, it's a love for all brothers in need. My life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more? And love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life, it's a love for all. Kenal Tuhan, sebab Tuhan yang membuat manusia berharga. Biar tak punya apa-apa, lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya.
terlebih engkau manusia dikasihinya. Walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Tahanlah sampai akhir yang bahagia. Harapan akan selalu ada. Hidupmu yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man, can I love you more than seeing their sadness? Then the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Thank you, selflessness. My life for pleasing you.
and I serve others in need. Can I show my love without giving? Since you did me for being a man for others, can I love? So love for all brothers in need. Pasti tak kenal Tuhan, sebab Tuhan yang membuat manusia berharga. Biar tak punya apa-apa, lihatlah bunga bakung pun dihiasinya. Pipit di peliharanya, terlebih engkau manusia dikasihinya. Walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya. Hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu. Yang berharga di hadapannya. Bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia. Harapan akan selalu ada.